Ya, saat pengundian nomor urut peserta Pilpres pada malam tadi, ada momen menarik di mana dua putra Jokowi ini kompak sungkem kepada Ketua Umum PD Perjuangan. Cawapres Gibran Rakabuming Raka tampak sungkem dan bersalaman tangan kepada Ketua Umum PD Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Gibran juga terlihat bersalaman dengan Ketua Umum Parpol pengusung Ganjar Mahfud. Kemudian putra bungsu Presiden Jokowi yang juga Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep juga menyalami Ketua Umum PD Perjuangan Megawati Soekarnoputri yang duduk bersebelahan dengan Ganjar Pranowo. Selain Gibran Rakabuming Raka, capres dari Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto juga mendatangi Megawati Soekarnoputri. Prabowo lalu memberikan hormat kepada Megawati, kemudian menyalaminya. Tali silaturahim meskipun berbeda pandangan politik, ide gagasan dari masing-masing koalisi ini bagaimana